cantik ya kan. Kamu dapat kerjaan nggak bisa. Dari dah. Pada mana lagi bang? Yeah.
maghrib, dia pas mau sholat, kejadiannya apakah dia mau mandi atau mau ngambil wudhu, terpleset, dan kebetulan air memang sudah, debit air sudah besar, dia terpleset dan jatuh. Ya. Upaya mulai dari tadi malam, tim dari pesantren dan tim dari Basarnas itu sudah mulai mencari, sudah kita sisir mulai dari titik dia mulai terjatuh sampai ke ujung muara Ekodang. Ekodang ya. Banyak. Memang dari pihak santri itu kami larang saat itu karena cuaca hujan, iya. Terus debit air tinggi. Untuk santri kami harap itu hanya melihat saya dari pinggir. Oh, dari sisi dari pinggiran ya. Harapan kita karena mungkin sampai saat ini belum dapat, harapan kita cepatlah ditemukan. Dan sampai sekarang pun tim dari pesantren sama tim dari Basarnas itu sudah masih berjalan untuk mencari. Oh, kita sampai masuk ke sungai, masuk sampai menyelam pun sampai menyelam. Kedua tim, ada tim dari Mustofawiyah sama tim Basarnas, kita sama-sama menyelam. Dan kita berjalan dari air, bukan hanya dari pinggir-pinggir sungai, bukan. Kita langsung sisir langsung ke dalam air. Di sepanjang lokasi, Bang? Sepanjang sungai Batang Aiksimol. Ngan ginjang maruk ko bang nalandita ni. Terus sana. Thank you.
Terima kasih.